Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah yang kami hormati Kiai Haji Ratu pimpinan pada pesantren Majelis Salafiyah Darussalam dan yang kami hormati Bapak Ibu guru kita semuanya Kiai Haji Majelis Muslim yang kami hormati guru kita semuanya juga Ustaz Latif selaku pimpinan pada pesantren Petrus Hamdi dan juga yang kami hormati Ustaz Hisham Yudin pengurus pesantren Makdal Islam dan guru-guru sekalian yang belum kita yang tidak belum bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dakwah kalimatul fakir indah sultan jahil dan mudah-mudahan silaturahmi kita dalam dakwah kali ini mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi umatnya yang mudah-mudahan Allah layakkan untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para ulama yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini mengizinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara pada muktamar ulama pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah Al-Qur'an. Ketiga penyerahan acara kepada Ustaz Ulama. Kemudian lanjutan dengan sambutan Sahibul Hajah dan dilanjutkan dengan kalimah minal ulama. Untuk yang terakhir yaitu doa. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Mengawali acara kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama baca dengan tumpah Al-Quran. Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tilawah Al-Qur'an insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Rizki dan waktu dan tempat oleh tabatul alaihi masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاكم الله خير الجزاء kepada Ustaz kita. Mudah-mudahan dengan pembacaan dari suci Al-Quran tadi, acara kita semakin berkah, semakin menjadikan kita semangat dalam memperjuangkan ajaran Islam. Amin ya Rabbal. Sebagai pengantar mutakaw kali ini, sebelum kita dengarkan sambutan dari Sohibun Hajah, penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan demokrasi, kapitalisme, dan komunisme.
Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini diperingati kemerdekaan negeri ini secara seremonial dengan berbagai acara, dari mulai kemeriahan yang sifatnya sederhana sampai pada kemeriahan yang menghadirkan kemewahan. Tahun ini peringatan acara 17 Agustusan akan dilakukan di IKN upacaranya. Kemarin sudah dilaksanakan, segala persiapan dilakukan dan dipaksakan untuk itu. Gelontoran dana yang luar biasa disiapkan untuk itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan hari ulang tahun RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, ibu kota negara IKN dan Jakarta. Temuan Fitra menyebutkan angka 7,8 miliar yang digelontorkan. Sebuah angka yang fantastis di tengah keterpurukan bangsa ini. Namun itulah acara dan perhelatan seremonial kemerdekaan. Semakin ramai peringatan kemerdekaan kali ini dengan keputusan BPIP yang melarang menggunakan jilbab bagi anggota perempuan paskibraka dengan alasan kebinekaan. Walau dengan alasan tidak ada paksaan di dalamnya, namun jelas itu adalah sikap anti-Islam. Sebuah sikap melawan arus umat. Sedang di TNI maupun Polri saja jilbab diperbolehkan. Dan kemudian ketika ramai diperbincangkan warga, kemudian istana meralat dengan mengembalikan paskibraka yang sudah dari awal memakai jilbab. Dan kemudian saat pelaksanaan semua kembali normal, yang berjilbab tetap dengan jilbabnya, ternyata masih ada di negeri ini yang anti-Islam, walau dia seorang Muslim. Lantas, apakah kemerdekaan itu sesungguhnya? Untuk itulah Takwa Ulama Aswaja ini diadakan sebagai bentuk ihtimam dan kecintaan yang dipenuhi dengan keinginan untuk memperbaiki negeri yang sangat kita cintai ini. Islam hadir dalam rangka menumpas penindasan, penjajahan, dan intimidasi. Islam lahir untuk menumpas penjajah dan ketidakadilan. Dalam Islam, kemerdekaan hakiki merupakan keadaan di saat kita terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Islam yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan berdasarkan aturan yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi pembebasan dan kemerdekaan yang diberikan Islam salah satunya tercermin dari pernyataan Rabbin Al-Amin Al-Aber At-Tamimi radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dalam bab perang Qadisiyah menceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku utusan pasukan Islam, Rabi' bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ia menemui Rustum, panglima perang Persia. Di hadapan Rustum ia berkata, "Allah telah memutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah."
dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki kecuali kembali kepada Islam, mengambil Islam sebagai jalan hidup dan solusi atas setiap problem kehidupan yang dihadapi, serta hidup dalam naungan syariat. Oleh karena itu, demikian maksud dan tujuan diadakannya Muktaqoh Ulama pada kesempatan kali ini. Insyaallah, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Sohibul Hajah Kiai Haji Maman. Al-waktu wal makan fal yatafaddal alaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, bukan kelakuan kang Rasulullah SAW.
Latakan untuk mati bohirin ala hak kata kaku masa. Matur-turun umat kaulah anggaruhirkan karena hak, karena kebenaran. Anbenar-benar yang benar tidak nafsu, tak benar tidak mesti. Allah SWT dan ayana amisan akhirnya dipanggil Rasulullah SAW. Ya matur-turun bikin kebaikian. Tak mudah-mudahan kurang sadana, tidak iya waktos, sisa kerasna, kurang termasuk bohiri nalaha. Kurang pasti karena dijadikan jama anu tukang ngadohirkan karena hak, anu ngajak-ngajak karena jalan hak, aina jeng aina negah, ngajak-ngajak karena negah jalan ke hak, jalan munkarat. Kewajiban kurang sadana, memang kurang teh sing aina jadi enak ngerasakan tanggung jawab kewajiban di alam dunia teh dalengan ukur sekadar enak terpura-pura atau pikir hiburan kurang teh enak ibadah kami sudah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tas yakin harus dengar ada sederhananya wa ma'alam turjinna wa insa illa liya budun tak kitina disimpulin atur dan umur kasadana para tamu pun enak punten jadi kekirangan sagar pina, kada hang harap benar bae. Kasih kuring. Harapan ayeuna ayeuna ieu mah angkat wangan anu digagakeun pina, sanakna jadi teu nya. Aya teu kuring teu aya. Tapi lamun saya aya mah hayang di kamarina kitu teh. Aya persediaan teh. Insyaallah. Tah mudah-mudahan ayeuna para pargisadana, para ulama ieu ulah ayeuna teu harap benar. Kasih kuring kan kada kayaan kaapaan kakurangan sagarupa kana aina alhamdulillah wasyukurillah disim kuring aina ucapkeun ka para misareana jaga kumaha ahsana jaga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas ka urang sadayana kana pembalasan antos aina bener-bener aina urang ngintunkeun aina lawan ngintunkeun kasayahan-kasayahan di ieu aina majlisna. Insyaallah ya majlis saraos ayeuna teu bari bosna kitu ya teu masih kana ayeuna apa kacan beres bener-bener nya insyaallah upami bari aya bae ayeuna pertemuan-pertemuan sia ayeuna masalah kepentingan ayeuna kurang beragama dina Islam barek moal ustaz mangga insyaallah asal ulah keur waktu pangaosan teh ditiru ya bebas pada siang pada wengi insyaallah cempuring kalirang atokna bigahna kuayana digunakan ieu majlis kana kasayaan insyaallah ngan upami aya dalma degdeg pangrewong sapatos nu bae nya eta mah da aya teh geus teu dihaja-haja teh nu lamun sing aya aya di dalma mah bari aya komo aya rencana dina masalah kitu aing urang arek ngaji dicegah ku sing kuring oge ka urang di rumah. Insyaallah mau dituliskeun. Hantaran dari rumah keterang ya. Da tadi da oge aya insyaallah urang mendadak di aya di pir mesti diinformasikeun ku ustaz teh keur waktu aya di tersasa ka mandi ya. Sudah mah tios teh kepiran teh ya. Ngan alhamdulillah tapi ku Allah Subhanahu wa taala teu tiasa dipungkir ari geus ditakdirkeun ku Allah kudu tios mah tios ya. Tahun kurang alhamdulillah mudah-mudahan kurang sadayana ku Allah SWT sing ditakdirkeun kana jalan kahadean sing ditakdirkeun ku Allah SWT kana jalan kasalametan biasa kurang kenging ayeuna ridona Allah Subhanahu wa taala para sadayana cenah disimpuring kata sambutan di sakapeun basa kitu pamugi ayeuna sing tiasa ngarapun teu ngasih karidinya sing tiasa ngarapun teu ngasih kuring bila sakitu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mohon kepada jemaah Maman yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, mohon dimohon maju ke depan para satid. Ustaz Latif, Ustaz Nasrul, Ustaz Eni, Ustaz Bisa, Ustaz Baju Muslim, Ustaz Denin, Mangga, Ayat, Edit, Pak Ustaz,
Masuk di situ. Eh tadi ya, berbaris. Oh, berbaris. Satu Gustavi tanya. Alhamdulillah untuk yang pertama kalam minal ulama ya, dengan tema makna kemerdekaan hakiki insyaallah akan dibawakan oleh Kiai Haji Kiai Hisyam selaku pengurus mahat Madras. Pada beliau falyatafaddal alaihi masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasyukuru ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa nas'aluhu al-hidayata wal maghfirata ala al-inqiyadi fi dinil Islam. Wa nas'aluhu amana fi yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqawmin sadiq. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa kalimatul rasul ya wasdaqul qailin ay al-Qur'an al-'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fi ghairi surah wa ayah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mukarramun para guru yang hadir di pada kesempatan siang hari ini serta hadirin sekalian. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bermuajahah berkumpul dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan umat yang seharusnya memang ini menjadi perhatian siapapun yang peduli terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini harus dibicarakan dan harus dijadikan opini di tengah-tengah umat agar kaum muslimin menyadari tentang betapa pentingnya permasalahan yang akan kita bicarakan. Alhamdulillah juga kita semuanya di bulan ini khususnya bangsa Indonesia ini tengah memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Merdeka dari penjajahan militer, merdeka dari penjajahan secara fisik. Alhamdulillah sudah 79 tahun. Namun tentu kita tidak boleh mencukupkan diri sekedar apakah memang mencukupkan diri dari rasa bahagia gitu ya dengan kemerdekaan ini, rasa syukur atas kemerdekaan. Karena masih terus kita harus muasabah diri apakah benar negeri ini atau kita kaum muslimin ini telah benar-benar merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kiranya kita memahami bagaimana makna kemerdekaan menurut Islam. Sebagaimana tadi di awal saya bacakan sebuah surat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sesungguhnya menerangkan kepada kita bahwa secara fitri manusia itu adalah hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ibadah di sini bukan sekedar menyembah Allah, tetapi juga adalah tunduk dan taat kepada aturan-aturannya, hanya kepada aturan Allah. Tatkala manusia masih tunduk kepada aturan-aturan selain Allah Subhanahu wa taala, maka belum terwujud makna ibadah yang hakiki. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Sejatinya seperti itu seharusnya semua manusia, terlebih-lebih kita sebagai seorang muslim, bahwa kita tidak ada ketundukan ketaatan kita selain kepada Allah. Tidak ada salat kita selain hanya kepada Allah. Tidak ada ibadah kita hanya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain. Itulah makna ibadah yang hakiki. Dan makna ibadah yang hakiki itulah sesungguhnya makna kemerdekaan yang hakiki. Tatkala manusia hanya beribadah, menghamba, tunduk dan taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu manusia yang telah merdeka secara hakiki. Tapi tatkala manusia itu masih tunduk dan taat kepada aturan-aturan selain Allah Subhanahu wa taala, sekedar untuk beribadah pun masih dilarang. Kita lihat kemarin tatkala kaum beberapa orang muslimah, ya, remaja muslimah yang menjadi anggota paskibraka, ya, dia seharusnya diberikan kebebasan untuk memakai kerudung, tetapi malah justru ya, dibuka, gitu kan, dipaksa untuk dibuka kerudungnya itu. Maka ini contoh bahwa kita belum terwujud kemerdekaan secara hakiki, dan masih banyak orang-orang yang berpikiran memaksa orang lain untuk menjalankan agamanya, berarti hakikatnya mereka adalah orang-orang yang terjajah pemikirannya. Maka seharusnya inilah yang harus kita wujudkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin, yakni kita mewujudkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi ketaatan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kemerdekaan yang hakiki. Makanya tadi pun misalkan di awal disampaikan oleh Rasul pemimpin acara ini bahwa dikutip ya, bagaimana seorang utusan dari panglima perang kaum muslimin yakni Rid ibn Amir ketika ditanya oleh Rustum panglima Persia, untuk apa kalian datang kepada kami? Maka beliau menjawab, ya, kami datang sini adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kalian min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Kami datang ke sini adalah untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata penduduk negeri ini, gitu ya, penduduk negeri ini, kaum muslimin di negeri ini ingin benar-benar merdeka secara hakiki, bukan sekedar terbebas dari penjajahan secara militer, tatkala masih terkungkung dengan sistem jahiliyah, kekufuran, sistem sekuler, demokrasi dan lain sebagainya, yang notabene semua sistem itu adalah merupakan aturan-aturan buatan manusia yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya kaum muslimin di negeri ini belum merdeka secara hakiki. Maka jika kita ingin menjadikan kaum muslimin ini merdeka secara hakiki di negeri ini, tidak ada cara lain kecuali dengan berupaya, berjuang seluruh kaum muslimin untuk menjadikan Islam lah satu-satunya sistem atau aturan yang diterapkan di negeri ini. Itu saja mungkin yang kiranya bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini meskipun singkat bisa dipahami oleh kita bersama. Hadanallahu iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullah wa khairan jazak kepada Ustaz Syah Maliuddin yang tadi sudah menjelaskan tentang makna kemerdekaan yang hakiki. Insyaallah selanjutnya mari kita dengarkan
kalimah minat ulama dengan tema perubahan dari kemerdekaan seremoni menuju kemerdekaan yang hakiki. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dr. Daniel. Kepada beliau, falitafaddal alaihi masyhurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa kemerdekaan hakiki itu adalah ketundukan seorang muslim kepada aturan Allah dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi intinya adalah bahwa kemerdekaan hakiki itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, ketundukan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada manusia. Kita mengetahui bahwa saat ini kaum muslimin sedang tidak tunduk secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah Islam saat ini tidak diterapkan. Perlu diketahui bahwa Islam dulu pernah berjaya dan Islam bangkit, berkembang, tumbuh dengan sukses besar di tengah ketaklukan peradaban Persia dan peradaban Romawi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 1400 tahun, Islam terpuruk kembali di tengah munculnya ideologi sosialisme komunis dan ideologi kapitalisme. Sehingga yang tumbuh sekarang adalah secara implementatif adalah ideologi kapitalisme. Dan perlu kita ketahui bahwa kapitalisme ini adalah ideologi yang menghancurkan dunia, yang membuat penghambaan kita itu bukan tunduk kepada Allah tetapi kepada manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahwa saat ini kaum muslimin melihat secara fakta. Jadi perlu diketahui bahwa dunia ini itu tidak pernah kosong yang namanya peradaban. Kalau tidak Islam ya kapitalisme, kalau tidak kapitalisme ya sosialisme komunis. Dan sekarang kita melihat ideologi kapitalisme yang menguasai dunia ini. Oleh karena itu mari kita membuat atau melakukan usaha strategis untuk mengembalikan kejayaan Islam supaya ketundukan itu hanya kepada Allah semata. Sekarang kita fakta bahwa kehidupan kita itu sekularistik, kemudian budaya barat, hukum barat, ekonomi kapitalistik. Dan sekarang kita melihat Indonesia yang sekarang sudah berulang tahun 79 tahun. Bayangkan dari sisi ekonomi, perbankan, kemudian investasi, bahkan asuransi dikuasai oleh asing lebih dari 50%. Dan ironisnya sekarang sumber daya alam, terutama migas, itu dikuasai oleh asing lebih dari 75%. Oleh karena itu, bagaimana kita mau sejahtera? Ya. Dengan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, kaum muslimin dan juga seluruhnya, tidak hanya kaum muslim saja, dengan ketundukan kepada Allah, akan senantiasa tercipta kesejahteraan dan keadilan.
Mudah-mudahan kita di sini yang mendengarkan juga bisa bersama-sama berusaha untuk membuat usaha strategis mengembalikan hukum Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khair jazak kepada Ustaz Haji Dr. Daniel. Untuk selanjutnya, kalam binar ulama dengan tema jalan mewujudkan kemerdekaan yang hakiki. InsyaAllah akan dibawakan oleh Kyai Ustaz Nasrul Hakim. Falitafaddal alaihi masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila nur. Dengan al-ahibba, fadilah, kiai, ajengan, sadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermajlis dalam majlis multaqa ulama Swajan Sukabumi Raya. Dan insyaallah kita berharap pada Allah, mohon pada Allah, semoga ini menjadi wasilah demi tegaknya Islam yang mulia di muka bumi ini. Amin. Para hadirin, saatin dengan kiai yang dirahmati Allah, di bulan Agustus tentunya sama-sama warga Indonesia itu beramai-ramai untuk merayakan kemerdekaan yang saat ini bertepatan dengan 79 tahun. Kalau dihitung 79 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi sudah, kalau orang hidup itu sudah hampir wafat, sudah hampir wafat. Sehingga tentunya dengan umur 79 tahun ini, ketika kembalikan realita yang ada di negeri ini, apakah negeri ini betul-betul sudah merdeka? Tadi sudah disampaikan tentang apa itu makna merdeka hakiki dalam perspektif Islam. Jadi merdeka dimaknai adalah ibadatul ibad ila ibadatul rabbul ibad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak bangsa Quraisy khususnya dan secara umum umat seluruh dunia ini, yang pada waktu itu mereka salah dalam mengkultuskan, dalam beribadah, yang seharusnya beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sebagai Rabbul Ibad, tapi realitanya mereka adalah orang-orang yang memuja kepada berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu
di era modern ini tidak serta-merta ada seperti di masa Quraisy yaitu patung-patung Latta, Uzza dan sebagainya. Tapi berhala-berhala yang ada saat ini di era modern itu bisa dengan undang-undang atau keputusan-keputusan seorang kepala negara yang itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin dan kaum muslimin, mari kita mewujudkan jalan yang sudah ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus ke bangsa Quraisy mengajak untuk memerdekakan ketundukan peribadatan dari ibadah kepada manusia, kepada makhluk, kepada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Adalah dengan mendakwahkan Islam, mendakwahkan agama yang dapat menyelamatkan dari ketertundukan kepada dari manusia atau makhluk kepada ketertundukan kepada Al-Khaliq Rabbul Alamin semata. Oleh karena itu, dakwah yang menyeru kepada Islam ini tiada lain adalah jalan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan. Dan itu harus terus disampaikan kepada umat. Tidak berhenti pada tataran ibadah mahdhah, tidak hanya berhenti pada tataran kajian-kajian fikih yang sifatnya itu fikih ibadah thaharah, ya, dan juga fikih-fikih yang ada pada tidak berkaitan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, agar kemudian Islam ini bisa dirasakan dan kemerdekaan hakiki ini bisa dirasakan, jalan yang harus ditempuh adalah dengan dakwah. Ketika dakwah itu tersampaikan kepada umat, ya, maka dakwah Islam ini tersampaikan kepada umat, ya, maka insya Allah kemerdekaan itu betul-betul akan dirasakan dan orang kaum muslimin tidak akan lagi dihambat untuk melakukan ibadah atau melaksanakan syariatnya sebagaimana kemarin terjadi salah satu muslimah atau beberapa muslimah yang ditugaskan menjadi paskibra itu sempat dilarang untuk melakukan atau menutup auratnya dengan dipaksa melepas, tapi akhirnya juga karena ada tuntutan dari masyarakat agar bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, akhirnya dari pemerintah pun memberikan kelonggaran dibolehkan. Coba itu tidak ada tuntutan dari masyarakat, maka itu tetap ada, sehingga penjajahan dari sisi akidah atau dari sisi ibadah ini harus dihilangkan. Jangan sampai kemudian yang sudah merdeka secara fisik, secara pertempuran, ya, dengan senjata ini juga harus dibarengi dengan penjajahan dari ketertundukan terhadap undang-undang atau syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Demikian, semoga kita istiqomah dalam memperjuangkan dakwah Islam ini demi tercapainya kemerdekaan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair jaza kepada Ustaz Nasrul. Nah, selanjutnya kalam ulama dengan tema sikap anti Islam adalah
warisan penjajah, juga ajaran penjajahan, yaitu demokrasi, kapitalisme, dan komunisme. InsyaAllah akan dibawakan Yaji Muslih dari Baros. Falyatafaddal alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullahu sibi wa iyyakum. Para ajengan, para ulama, para sahabat, sahabat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa, berkumpul dalam satu acara yaitu Muntaqal Ulama. Tentunya tiada lain dan tiada kecuali kita sekalian untuk senantiasa lebih menggemarkan lagi dakwahul Islam. Hadirin rahimakumullah. Fenomena yang kita hadapi pada saat ini, di mana tadi telah dijelaskan, pertama yang terkait dengan makna kemerdekaan hakiki. Memang hadirinullah, para penjajah telah angkat kaki dari bumi Indonesia. Tetapi harus diingat bahwa para penjajah yang kulit putih memang telah angkat kaki. Mereka diganti, para penjajah melanjutkan keinginan mereka dengan penjajah kulit hitam yang pesek-pesek, yang kadang mengaku sebagai muslim. Sebetulnya ini lebih berat dibanding dengan ketika para pejuang memperjuangkan kemerdekaan, mengusir para penjajah yang bule-bule. Sementara penjajah yang pesek-pesek, yang jildubum kaldil datina, jadi wajahnya tidak ada beda seperti kita. Mereka bisa artinya berubah-ubah. Kadang-kadang seperti muslim, kadang-kadang seperti hakikatnya penjajah. Oleh karenanya keantian para penjajah, para pembenci Islam itu tidak akan berhenti. Lebih-lebih kita sekarang lebih sulit, karena yang kita hadapi adalah kadang teman kita, kadang kawan kita, kadang saudara kita, karena mereka kebanyakan mengaku
seagama dengan kita. Oleh karenanya, hadirin, inilah tugas kita sebagai ustaz, sebagai ulama, sebagai kiai. Ya, walaupun kita bukan kiai semata umat. Ya. Tetap kita harus lebih bersemangat. Karena apa? Karena musuh-musuh yang benci terhadap Islam itu boleh dikatakan musuh dalam selimut, musuh dalam selimut. Ketika kita menyebut bahwa dia adalah Islam, ternyata dia sendiri menghalang-halang syariat Islam. Dan terkadang karena dengan perjuangan mereka, masyarakat lebih apa namanya, jadi lebih paham mengamalkan rukun demokrasi daripada rukun Islam. Betul kan? Rukun Islam kadang-kadang hanya hafal, hafalan doa, tapi di sisi pengamalan mereka kabur. Tetapi rukun demokrasi, saya katakan rukun demokrasi, ide demokrasi, ya, kebebasan yang diajarkan oleh demokrasi, yang dari sananya adalah ide kapitalis sekuler. Nah, di situ kan diajar, ada yang istilahnya Hurriyatul Aqidah, kemudian Hurriyatul Tamal, kemudian Hurriyatul Amal. Nah, walaupun mereka tidak hafal ya nama satu persatunya, tapi dalam pengamalan sudah nyata. Misalnya kemerdekaan, Hurriyatul Aqidah, kan nyata-nyata yang mereka jalankan, yang mereka gembor-gemborkan justru adalah ajaran kebebasan berakidah. Kebebasan berakidah. Kemudian juga kita lihat Hurriyatul Ra'i, kebebasan berpendapat. Ini kan nyatanya para pembenci Islam dengan bermodalkan pemahaman tersebut, seolah-olah mereka bebas untuk mengutak-atik ajaran Islam. Nah, orang-orang cicing mereka. Ternyata alhamdulillah dengan kejadian seperti kemarin tentang apa namanya pelarangan memakai kerudung. Ya, kalau kita pakai kerudung itu kerudung, nah, ibarat ketika pas diberangkat. Nah, itu salah satu bukti. Padahal kalau kita tanyakan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah mengaku sebagai muslim. Nah, ini berarti kalau penjajah yang boleh mengapak berenangnya bukuh lah. Tapi ini penjajah yang kulitnya seperti kita. Tetapi pemahaman. Dan memang kita sadari bahwa di Indonesia pada khususnya, walaupun para penjajah telah hengkang, tetapi ajarannya yang dilaksanakan oleh undang-undang di negara Indonesia 80% itu adalah undang-undang dari penjajah. Oleh karenanya, hadirullah, sebetulnya kita masih panjang dalam dakwah ini. Maka saya mengajak, walaupun dengan adanya kemampuan kita, marilah
kita sama-sama untuk lebih giat lagi kita menjelaskan kepada umat di pengajian-pengajian. Dan saya juga mengajak kepada ikhwan sekalian agar ketika pengajian-pengajian di pengajian umum rutin, nah, kita hadiri, dan di situlah kita harus masuk ya. Kemudian kita menyampaikan pertanyaan untuk membantu para ustaz-ustaz. Karena sampai saat ini sebetulnya saya pun dengan rekan-rekan yang lain banyak ustaz-ustaz yang belum paham bahwa demokrasi teh sugan teh sanes di penjajah hari sama rumah ya, dan teh demokrasi teh tina ajaran Islam. Nah, sehingga pemaruni anak eta demokrasi teh dikutupan, dipertahankan, diperjuangkan. Nah, hal seperti ini kewajiban kita untuk membongkar mereka, beritahu kepada mereka bahwa sesungguhnya dengan terus menerus memegang dan memperjuangkan demokrasi berarti pada hakikatnya itu anti kepada syariat Islam. Jadi hadirullah ketika kita mengetahui ternyata kebencian-kebencian mereka lebih jelas lagi ketika ajaran disebarluaskan oleh pada para tokoh-tokoh, para pembuka-pembuka, para penguasa-penguasa. Oleh karenanya, maka hadirinullah, marilah kita sama-sama untuk menguatkan dakwah kita dalam rangka menyampaikan Islam yang sebenarnya. Wa imma yanabum min hudan wa manittaba hudaya fala yadillu wa la yas. Jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa hanya Islam yang akan membawa kedamaian. Hanya Islam yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan. Sehingga ketika datang petunjuk dari Allah, maka fala yadillu wa la yas. Islam dilaksanakan, maka manusia tidak akan sesat dan tidak akan yasfok. Yasfok itu apa? Celaka. Jadi celaka. Nah, itu diantaranya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadirullah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam mendakwahkan Islam. Karena ini merupakan kewajiban kita, bahkan kewajiban yang paling agung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Kiai Musli yang sudah memberikan kalam terkait dengan sikap anti-Islam adalah warisan penjajah. Shalom. Selanjutnya kalam yang terakhir dalam minal ulama dengan tema khilafah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisara nubuwah dan juga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah akan dibagikan oleh Haji Abdul Latif selaku khodimah Baitul Hamdi. Fadhal dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala al-mab'ad. Akhir rahimahkumullah, Rasulullah bersabda, man mata wa nasafi'an uqihi baitatun ba'atu mata mitatan jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang wafat, yang mati, di pundaknya tidak ada bai'at,
maka matinya seperti mati di masa jahiliyah. Hadis Nabi mengingatkan, hadis tersebut mengingatkan kepada kita tentang satu hal yang menjadi urgen bagi kehidupan kaum muslimin dalam menuntaskan dan menjawab segala persoalan, yaitu kembali kepada satu sistem yang mulia, sistem yang agung, sistem yang wa'du wa fardud, sistem yang dijanjikan, yang dipartukan, yaitu al-khilafah. Kenapa demikian? Hadis tadi mengisyaratkan bahwa bai'at itu hanya ada pada seorang khalifah. Maka tidak ada bai'at, kalau tidak ada bai'at, berarti sekarang tidak ada khalifah. Bai'at itu wajib, maka mengadakan khalifah menjadi wajib. Ma'al-yatrimu wajib ilabihi bahwa wajib. Kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali ada sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Bai'at itu wajib dan bai'at tidak terjadi kecuali pada khilafah, maka mengadakan khilafah adalah sebuah kewajiban. Dan sekalian ayat Al-Quran dan hadis telah diutarakan oleh ulama al-sunnah wal-jamaah bahwa khilafah itu adalah fardu. Nasbul khilafah fardu ala kulli muslimin. Untuk menegakkan khilafah adalah kefarduan bagi seluruh kaum muslimin. Di samping itu, bahwa khilafah itu sebuah isyarah, sebuah janji, sebuah realita yang akan terjadi, diperjuangkan atau tidak diperjuangkan, menolak atau mendukung, sebetulnya insyaallah biidznillah khilafah itu tetap akan tegak, karena janjinya Quran dan hadis, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah itu tidak pernah melalai atau tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian juga isyarah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tentu yang ingin punya pahala besar, punya adil besar, dan punya jasa besar di sisi Islam dan kaum muslimin, maka orang yang akan bergabung bersama menegakkan itu akan mendapatkan nilai. Kenal ya Al-Qa'im, tidak sama Al-Qa'im dengan Al-Qa'im. Orang yang berdiri dengan yang duduk tidak sama nilainya. Kemudian, faktanya bahwa mitatan jahiliyah dan mati seperti mati jahiliyah apabila kita eksplorasi bisa jadi kehidupan kita itu seperti kehidupan jahiliyah, dan itu sebuah sejarah dan juga fakta sekarang, di mana sebelum Rasulullah SAW memangku jabatan awalul amri sebagai orang yang pertama yang buatul rahmatun, kemudian dilanjutkan oleh para ulama, maka sebelum itu ada terjadi kejahiliyah di berbagai dimensi akidah, teologi, politik, sosial, budaya, dan semuanya, termasuk juga ketinggalan dalam berbagai pengetahuan. Tetapi ketika kaum muslimin memiliki kepemimpinan, diawali dengan kepemimpinan awal rahmatul nubuwwatul itu Rasulullah dan kegelaran oleh para sahabat dan para ulama berikutnya, maka terbuka keberkahan pengetahuan, keberkahan ekonomi dan sebagainya yang kurang lebih 12 abad kaum muslimin, manusia dipayungi oleh rahmatanil alamin, manusia dilindungi oleh sistem yang mulia dan diakui oleh barat timur, oleh kaum muslimin, oleh non muslim, oleh kawan maupun lawan, bahwa dunia Islam pernah memimpin dan mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan. Nah, ketika payung rahmat itu sudah tidak ada, sudah tiada, ya sudah diruntuhkan pada tahun 1924, maka mitatan jahiliyah dan kembali muncul lagi kehidupan jahiliyah. Dan saat ini bisa kita lihat baik di dunia internasional maupun di lokal, berbagai kebejatan, kerusakan di bidang berbagai hal sangat kita saksikan. Dan kita di Indonesia khususnya misalnya, bagaimana kita saksikan tentang kerusakan akidah, kerusakan sosial, moral, yang terakhir kerusakan, bagaimana kerusakan yang moral siswa, mahasiswa, pelajar dan remaja. Solusinya bukan bagaimana mencegah dengan sistem apa, tetapi diberi jalan keluar, yaitu diterbitkannya Perpres PP nomor 2 tahun 2004, yaitu tentang pelegalan atau pembagian penyediaan alat-alat kontrasepsi, alat-alat pencegah hamil bagi pelajar. Itu berarti sebuah kejahiliahan yang berlipat, dan di situ berarti ada satu pemakluman, maklum atau pembiaran terhadap perzinahan di antara remaja. Yang keduanya pelegalan. Nah, ketika orang
diberi alat pencegah atau alat kehamilan, anti hamil, maka dia memulai seolah-olah melegalkan atau menghalalkan. Maka istilah yang ulama lain menyebut sama dengan itu adalah memurtadkan. Karena kalau sudah menghalalkan zina, menghalalkan yang haram itu sudah menyangkut dengan akidah. Maka berarti PP nomor 24 tadi adalah sebenarnya sebuah pelegalan zina sekaligus juga pemurtadan. Baik kepada perseptornya, pembuatnya, yang setuju ya, dan yang melaksanakannya. Ini perlu kita sampaikan. Nah kemudian di bidang politik dan sebagainya, di berbagai belahan dunia termasuk negeri-negeri kaum muslimin, itu pun termasuk di tengah di Arab Saudi misalnya, di beberapa wilayah Timur Tengah, membiarkan kaum muslimin dibantai, itu juga bagian dari sikapnya. Bahkan orang Jahiliyah itu dalam sejarah dikatakan punya sikap unsur akhoka, zaliman kaum majlumat, tolonglah saudaramu baik zalim ataupun dizalimi. Itu asalnya kata-kata orang Jahiliyah. Maksudnya mau salah mau benar, asal suku kita, asal keluarga kita, kita bela. Jadi itu perang itu bukan berdasarkan benar, tapi berdasarkan suku. Jadi peperangan itu terus. Ini sekarang karakter itu karakter jahil, lebih dari jahiliyah. Sudah satu keimanan, satu muslim, satu suku juga di Arab, tapi di leher-leher dibantai oleh musuhnya, oleh tetangganya tanpa bantuan apapun. Maka Timur Tengah itu, Saudi Arabia itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah masa lalu. Begitupun yang sekarang, bagaimana heroisnya para penguasa yang tidak punya rasa akibat hubul jah, hubul muluk, hubul siasa, hubul dunia, cinta dunia. Bayangkan orang-orang sedang demo, ada seorang pejabat main jet termahal, makan roti 400 ribu, beli cenderawan anak 20 juta, ditontonkan di media saat rakyat muak dengan pemimpin itu. Nah, maka ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jahil itu muncul di tengah-tengah dunia ini. Maka apapun masalahnya, memang mau tidak mau, kalau ingin tuntas secara maksimal dan menghasilkan rahmat, maka kembali adat khilafah, yaitu kepada sistem khilafah dalam berbagai kehidupan ekonomi, sosial. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kaum muslimin atas berbagai problematika dan mencari solusinya kepada jalan yang benar, shiratal mustaqim, yaitu Islam dan khilafah. Amin ya amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khususnya itu seruan ulama mutakoh ulama saja, insyaallah kepada Nabi Ustaz Basir padal alaihi masykurah. Pernyataan sikap ulama pada mutakoh ulama swajah Sukabumi Raya dengan tema penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan demokrasi kapitalisme dan komunisme. Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini diperingati kemerdekaan negeri ini secara seremonial dengan berbagai acara, dari mulai kemeriahan yang sifatnya sederhana sampai pada kemeriahan yang menghadirkan kemewahan. Tahun ini peringatan acara 17 Agustusan dilakukan di ibu kota Nusantara upacaranya. Segala persiapan dilakukan dan dipaksakan untuk itu.
gelontoran dana yang luar biasa disiapkan untuk itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, yaitu IKN dan Jakarta. Temuan Fitra menyebutkan, angka 7,8 miliar yang digelontorkan, sebuah angka yang fantastis di tengah keterpurukan bangsa ini. Namun, itulah acara dan perhelatan seremonial kemerdekaan. Semakin ramai peringatan kemerdekaan kali ini dengan keputusan BPIP yang melarang menggunakan jilbab bagi anggota perempuan paskibraka dengan alasan kebinekaan. Walau dengan alasan tidak ada paksaan di dalamnya, namun jelas itu adalah sebuah sikap anti-Islam, sebuah sikap melawan arus umat. Sedangkan di TNI saja maupun kepolisian saja jilbab diperbolehkan. Dan kemudian ketika ramai diperbincangkan warga, kemudian istana meralat dengan mengembalikan paskibraka yang sudah dari awal memakai jilbab. Dan kemudian saat pelaksanaan semua kembali normal, yang berjilbab tetap dengan jilbabnya. Ternyata masih ada di negeri ini yang anti-Islam, walau dia seorang muslim. Lantas, apakah kemerdekaan itu sesungguhnya? Untuk itulah Multaqwa Ulama Aswaja diadakan sebagai bentuk ihtimam dan kecintaan yang dimenuhi dengan keinginan untuk memperbaiki negeri yang sangat dicintai ini. Hadirin yang berbahagia, Islam hadir dalam rangka menumpas penindasan, penjajahan, dan intimidasi. Islam lahir untuk menumpas penjajahan dan ketidakadilan. Dalam Islam, kemerdekaan hakiki merupakan keadaan di saat kita terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk menuju penghambaan secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Islam yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan berdasarkan aturan yang bersumber dari wahyunya. Misi pembebasan dan kemerdekaan yang diberikan Islam salah satunya tercermin dari pernyataan Rid'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dalam bab perang Qadisiyah menceritakan kedatangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku utusan pasukan Islam, yaitu Rid'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu. Ia menemui Rustum, panglima perang Persia. Di hadapan Rustum ia berkata, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki kecuali kembali kepada Islam, mengambil Islam sebagai jalan hidup dan solusi atas setiap problem kehidupan yang dihadapi, serta hidup dalam naungan syariat Islam. Memang, secara fisik Indonesia telah merdeka dan tidak ada lagi perang angkat senjata. Namun, jika dicermati kembali, apakah sungguh rakyat ini telah merdeka? Indonesia, negeri yang mempunyai sumber daya alam melimpah ruah, terletak di garis khatulistiwa, tanah yang subur makmur, namun kemiskinan masih melilit rakyatnya. Banyak anak negeri yang tidak bisa mengenyam pendidikan, mahalnya biaya kesehatan, biaya hidup, belum lagi negeri kita yang terus terlilit hutang, yang secara tidak langsung, hutang adalah salah satu bentuk penjajahan ekonomi. Itulah problem pelik yang dihadapi negeri ini, masalah kezaliman dan ketidakadilan yang masih terjadi. Penjagaan terhadap akidah umat juga merupakan hal yang patut menjadi perhatian serius bagi kita semua. Di bidang politik dan budaya pun tidak jauh berbeda. Bahkan di dunia pendidikan kita menjadi sangat prihatin atas akhirnya ketentuan terbaru yang betul-betul membuka keran perzinahan dengan kebebasan alat kontrasepsi pada pelajar. Baktikus mati di lumbung padi. Indonesia masih mengalami penjajahan dan fisik, di mana sumber daya alam yang melimpah ruah hanya dinikmati asing dan segelintir orang saja. Sungguh ironi. Semua itu diakibatkan oleh diterapkannya ideologi buatan manusia,
baik itu demokrasi kapitalisme maupun sosialis komunisme. Penjajahan ala demokrasi kapitalisme dan komunisme sangat terasa dengan kerusakan dan penderitaan yang menerpa rakyat Indonesia. Maka kemerdekaan hakiki adalah bebas merdeka dari demokrasi kapitalisme dan komunisme yang menjadi umul jaraib atas semua kerusakan yang terjadi. Merdeka dengan Islam, merdeka hanya menghambat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merdeka dengan menerapkan syariatnya secara kafah yang akan membawa rahmatan lil alamin. Umat Islam senantiasa berupaya untuk memperbaiki negeri ini, tentunya dengan sistem terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat untuk perubahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idha arada allahu biqawmin su'an fala maradda lah. Wa ma lahum min dunillahi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Perjuangan menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan menggelorakan semangat. Harus dibarengi dengan kejelasan pada kemana perubahan akan diarahkan dan langkah seperti apa yang harus diayunkan agar melahirkan pergerakan dalam barisan yang tertata rapi dan penuh kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan ayat di atas turun ketika para sahabat bertanya, seandainya kami tahu amal yang paling Allah cintai, niscaya kami akan melakukannya. Lalu turunlah ayat tersebut. Maka arah perjuangan dakwah harus jelas, yakni untuk terapnya syariat Islam secara kafah, dan itu adalah satu-satunya solusi. Perkara ini tidak bisa tidak harus digawangi oleh ashabul fa'aliyah al-haqiqiyah, yaitu para ulama sebagai uyunul ummah dan min akhyaril ummah, harus berada di garda terdepan. Ulama mempunyai kewajiban bukan hanya menjaga bangsa dari kerusakan dan kehancuran, tetapi juga harus bahu-membahu, suka dan duka bersama dalam dakwah yang mulia ini untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam institusi formal, serta menawarkan sistem pengganti dari sistem yang telah terbukti tidak mampu memberikan solusi tuntas atas krisis multidimensi dan problematika umat ini dengan sistem yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khilafah rasyidah ala minhajin nubuwwah. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Pertama, kondisi negeri ini tidak baik-baik saja, bahkan sudah menuju jurang kehancuran di mana hutang menumpuk, kehidupan sosial rusak, LGBT dan lain-lain, perzinahan seakan-akan dilegalkan, keadilan dalam hukum tidak terbukti, harta kekayaan negeri dicuri dan diambil oleh asing dan asing. Kedua, kemerdekaan yang ada tidaklah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Walau sudah terbebas secara fisik, namun penjajahan bentuk baru dalam politik, ekonomi, budaya dan lainnya sebagainya justru semakin jelas penjajahan ala demokrasi, kapitalisme dan komunisme. Ketiga, ternyata masih ada sikap anti-Islam di negeri ini, walau dia seorang Muslim, bukti bahwa warisan penjajah dan penjajahan demokrasi, kapitalisme dan komunisme. Keempat, umat Islam adalah penjaga keutuhan negeri ini dan terbukti telah menjadi penjaga terpercaya dalam mengawal negeri ini dengan kecintaannya, dengan takbir dan gelora jihad mempertahankan negeri ini. Kelima, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki geopolitik yang strategis
dengan SDM yang mampu menunjang sehingga sangat berpotensi untuk menjadi daulatul ula fil alam, negara maju dan adidaya di dunia. Keenam, ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan serta pandangan jauh ke depan, istiqomah pada al-haq dan amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, kami ulama Aswaja Sukabumi Raya yang hadir dalam Murtaka Ulama Aswaja Sukabumi Raya sebagai bentuk kecintaan kami terhadap negeri ini menyatakan, satu, mengajak umat untuk meninggalkan seremoni dan kembali kepada kemerdekaan yang hakiki. Dua, kemerdekaan hakiki adalah dengan menjadikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariatnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam politik dan pemerintahan. Tiga, merdeka dari penjajahan demokrasi kapitalisme dan komunisme dengan kembali kepada Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Empat, hentikan semua sikap anti-Islam karena sesungguhnya itu adalah sikap yang diwariskan penjajah. Lima, khilafah, ajaran Islam, ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah termaktub dalam kitab-kitab mu'tabar menjadi wa'dun wa fardun wa busra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Enam, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam daungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler demokrasi, kapitalistik dan komunisme yang menjadi akar masalah dan kerusakan di negeri ini. Penerapan khilafah adalah mahkotanya kewajiban yang harus diemban oleh seluruh kaum muslimin. 7. Negeri ini memiliki potensi untuk menjadi negara besar ad-daulatul ula fil alam dengan menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian pernyataan sikap kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Wa ma nasru illa min indillahil aziz illa min indillahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa kepada Ustaz Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbal Alamin, alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan bi fadlihi apa wa yuka bi syida. Ya Rabbana laka alhamdu wa ya Rabbil Alamin, jalali wajhika ta'ala wa nasrul qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami' ahwali wa nafa' wa tawfilana biha jami' hajat wa tuhyibna biha min jami' sayyat wa taqulna biha innaka 'ala darajat wa limna biha wasallam. Allahumma asri data bayinina wa adib bayina kurubina wa gina subuh nasaram bina jurubah bina nur wa jadina kawar syadam padu haram bina wa ma'abadar. Allahumma asri lana dinana andati wa isubatu amrina wa silana dunyana andati biha ma'asidan wa silana akhiratana andati ilaiha ma'ina wa jadil hayata ziyadat lana bimuri khair wa jadil mahta wa hata lana disyarih. Allahumma ajizil islamah muslimin wa khabikil kamarata wa muslimin wa a'i kalibatika ila yaumidi syarih nawa muslimin wa ruham nawa muslimin wa minawa muslimin wa minawa iyaq syaruh masyarih ya wadid. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan acara kita dari pertama terakhir ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa
mengetuk hati kita dan juga para ulama di Sukabumi khususnya untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tegaknya syariah dan khilafah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.